pengen tinggi, latihan divaksin, bisa nggak ya? Halo bro, welcome back kembali bersama saya Wisang ini Vlog. Kali ini saya akan membahas masalah tinggi badan dan latihan di tempat gym. Tubuh kita masih mengalami pertumbuhan sampai umur 25 tahun. Jadi bagi adik-adik yang masih ingin lebih tinggi dan umurnya masih 25 tahun ke bawah, masih bisa kok. Berikut ini ayah kakak kasih tahu tips-tipsnya untuk meninggikan badan. Pertama, pola hidup sehat, istirahat yang cukup. Karena pada saat kita istirahat, hormon pertumbuhan bisa bekerja. Yang kedua, minum air putih secara cukup. Yang ketiga, makanlah makanan yang berkalsium dan berprotein sangat tinggi, seperti brokoli, ikan laut, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Yang keempat, minum susu yang berkalsium tinggi. Banyak kok sekarang di gerai-gerai, toko-toko, di supermarket, di minimarket, susu yang mengandung kalsium sangat tinggi. Yang terakhir, olahraga. Nah ini, olahraganya apa aja? Banyak kok olahraga yang bisa merangsang hormon pertumbuhan adik-adik. Seperti yoga, renang, dan yang terakhir nge-gym. Kenapa bisa nge-gym? Bisa kok, tapi semuanya nggak instan. Anda harus rajin berolahraga dan harus rutin. Ada beberapa gerakan yang bisa meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan membantu perkembangan otot-otot tubuh untuk tubuh secara maksimal. So, kita lakukan yuk. Pertama, leg press hanging bar. Ini latihan yang simple, hanya bergelantungan pada bar dengan merapatkan kaki dan angkat kaki mendekati badan. Tarik nafas saat kaki di bawah dan hembuskan saat kaki di atas. Lakukan 3 set dengan 15 repetisi per setnya. Kedua, pull up atau chin up. Lakukan sebisanya, semampunya. Kalau Anda belum bisa pull up atau chin up, Anda bisa menggunakan pull down machine. Ketiga, calf raise with dumbbell. Duduklah di bangku, usahakan badan tetap tegak, tekuk kaki hingga membentuk sudut 90 derajat, taruh dumbbell pada masing-masing ujung lutut. Lakukan angkat barbel menggunakan kaki dalam posisi yang sama seperti menjinjit. Tahan beberapa detik saat posisi jinjit. Lakukan 3 set dengan knee tuck. Gerakan ini seperti halnya melompat dengan disertai ayunan membungkuk agak jongkok. Kemudian lompat setinggi-tingginya. Buang nafas saat lompat. Lakukan 3 set dengan 15 repetisi per setnya. Kelima, jump rope atau lompat tali. Lakukan selama 5 menit setiap latihan atau sebisanya. Terima kasih.